Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan kami sore melihat kondisi 5 pasien korban perampokan dan penyekapan Pulau Mas di Rumah Sakit Kartika Pulau Mas, Jakarta Timur. Kapolda sempat menanyakan kronologis aksi para pelaku saat berada di dalam rumah. Kapolda menjenguk korban dengan membawa buah-buahan. Ia memberi semangat dan apresiasi kepada para korban selamat. Kapolda Metro juga menyempatkan diri bertanya kepada beberapa korban mengenai kronologis kejadian pada hari Senin lalu. Iriawan juga sempat bertemu Zanet, putri bungsu almarhum Dodi Triyono yang selamat dalam penyekapan. Zanet juga menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Metro setelah sempat memposting ucapan terima kasih di media sosial Instagram. Saya ingin memastikan pemulihan kondisi fisik dan fisiknya, karena tim dari psikologi kami trauma ini sudah ada di sini untuk mengembalikan kembali pemulihan daripada fisik maupun fisik. Kita sudah memastikan bahwa kondisinya sudah bagus ya. Kesehatan tubuhnya memang tidak mendukung 100%, terutama pembantu-pembantu daripada almarhum. Tapi kalau putrinya sudah cukup membaik dan mereka sudah sangat hafal sekali. Terus kemudian yang kedua kami ingin memastikan kembali ke pembantunya yang tempo hari waktu telah selamat dari penyekapan, itu kami tanya, ciri-ciri pelaku. Jadi kami ingin memastikan kembali saja. Juga sudah jelas, tapi ingin aja.